Maafin teh. Apakah mantan kan, mantan kan sudah move on teh, apakah teh mantan teh merasa seperti apa atau mungkin teh sudah move on juga seperti itu? Gimana? Mantan kan sudah move on teh, sudah memperkenalkan yang baru. Teh sendiri gimana, teh sudah move on atau memperkenalkan yang baru juga mungkin? Oh, kalau dinner sih nggak peduli ya. Terus aku juga lagi tour ya, ngapain, maksudnya tuh kayak waktu itu bukan buat untuk pacaran doang. Waktu itu karena menurut aku mungkin kita kan punya keluarga, punya masa depan. Jadi kalau menurut aku mungkin saat ini aku butuh memperbaiki karir aku. Karena kalau kemarin itu aku kan sempat bikin konten sama dia. Jadi itu kayak kontennya tuh kayak fansnya campur dan terus fans musik aku tuh hilang. Jadi kayak fans show aku tuh hilang. Nah, kalau sekarang aku kayak nge-building lagi, kayak aku ngumpulin fans fanbase aku yang dulu dan aku memperkuat itu. Jadi kalau sama dia masa sama crowd aku itu turun sih. Maksudnya tuh turunnya tuh kalau karena kan kita beda market sebenarnya. Kalau dia kan memang DJ dan di musik. Jadi kalau enggak bisa dikombin dengan konten-konten yang dibikin seperti itu. Terus kan kemarin dia sempat dibilang katanya kamu suka settingan dan suka bikin apa ya? Cari uang dari produk. Itu kan dulu seperti itu karena demi dia kan. Kalau sebenarnya dia enggak butuh, kalau aku tuh udah banyak turnya gitu. Jadi aku enggak butuh uang dari kayak gitu. Tapi sosok kalau sekarang sendiri, di mata kalau sekarang teteh, dengan yang sebelah teteh tekniknya apakah saling menguntungkan? Oh, kalau Leo sendiri, he's my friend, like my bestie. Terus dia baik sama aku dan dia banyak ngasih juga ke aku. Jadi dan tidak harus dipublish, kalau dia tuh nggak suka yang dipublish, harus di videoin kayak gitu, dia nggak suka. Nggak, maksudnya dia kan sering live juga teh, maksudnya apakah dia juga sering promoin lagu-lagu teteh di kayak beda marketnya gitu loh. Karena kalau dia kan followersnya fansnya dari US sama dari Rusia gitu, kayak gitu. Jadi Leo one partner di musik aja atau partner pribadi juga? Teman kayak ya teman kayak teman main, saling support kayak gitu. Teman mesra enggak juga sih. Apa gimana? Kadang-kadang. Berarti udah dikenalin teh sama Abah? Apa? Enggak soalnya itu juga apa-apa dikenalin. Maksudnya semua itu butuh proses, guys. Jadi tidak semuanya itu harus relationship, dinner relationship enggak harus. Jadi kalau menurut aku bagusnya itu kita kayak support karier each other itu sih. Berapa kalo lama sih teh kenal sama Leo? Kenal sama Leo 3 bulan. Leo, tanggapan Leo selama ini kenal sama Tete bagus? Tanya pakai bahasa Inggris juga. Leo, how do you think about dinner? Dinner about 3 months you know him, know her. What do you think about tonight? It's good questions. I say about all questions, it's good. But it's now very kind. I don't know how long you see your content, how long you following Dinar. I think Dinar is another size, you know. She very cute and about her friends, she bestie. She really bestie. If ask you for all my problem, I need a help. I know she every time ready for help me. And she very beautiful, of course. Yeah. Any chance for relationship? Maybe Leo. But then again. Any chance for relationship? Build. With dinner. Any chance? Maybe 70%. Is she your type of girl? Yeah. Kalian nonton apa? Apa? Immigration. Teh, kesibukan teteh yang sekarang ini dengan tur kuasa nasi ini salah satu cara untuk move on dari yang kemarin nggak sih teh sebenarnya? Gimana?
dengan ya, sibuk dengan TTA sekarang nih, tur sana sini. Salah satu cara untuk move on enggak sih dari yang kemarin? Tur aku nge-DJ itu harganya mahal. Mereka buat kayak ngundang aku tuh kayak, dan mereka itu kayak lihat dulu ya, maksudnya ini DJ ini crowd-nya banyak atau enggak gitu. Jadi aku laku, aku banyak tour karena I have many crowd. Aku punya fans Candy Boys sama Candy Girls kayak gitu. Jadi kalau buat kayak dinner move udah lama guys, udah lama banget sebenarnya, dan aku tuh kayak udah nggak ada hubungan mungkin 6 bulan atau 7 bulan tuh sebenarnya udah enggak. Nah makanya pas kemarin dia ada keluar, aku kaget kayak kayaknya kita udah nggak ada ini deh. Dan sempet juga dia nyenggol Leo sempet. Tahu aku, cuman aku kayak gak, ada orang yang nge-record terus kirimin ke aku, cuman aku kayak ya kalau dia ngomong gitu ke Leo aku garda terdepan. Siap. Ini Dinar mau nanya nih. Apa? Apa sih? Leo sendiri tipe kamu enggak sih? Yes, of course. Ya. dia pendengar yang baik enggak sih buat Dinar? Pendengar hari yang baik. Iya, kita kayak suka curhat, saling curhat gitu, kayak kerjaan. Kita sih curhat itu kerjaan gitu, bukan relationship kayak gimana kerjaan kamu kayak gitu-gitu. Kalau kita bukan anak kecil yang harus bahas relationship gitu. Kayak dari segi tipe sendiri tadi memang yang lokal atau yang interlokal kan? Internasional. Suka ngasih tuh bukan berarti Dinar kok kerjaannya bagus, tapi kok Dinar mau dikasih. Aku sempat dengar kata-kata itu, bukan maksudnya itu just for sweet gitu loh gitu. Emang yang itu gak baik deh. Emang yang itu nilai sendiri aja lah. Emang yang itu pokondo aja teh. Hah? Aduh kalau aku mau bongkarin semua mah ya kayak mulutnya dia parah lebih gitu. Cuman Dinar aku udah keep udah. Berarti sosok Leo sendiri perhatian banget ya, suka memberi sesuatu atau surprise gitu? Banyak barang-barang dari dia. Salah satunya apa tuh? Oh, Leo pernah kasih sepatu, boneka, jalan-jalan, luar negeri. Emang yang pernah gak pernah apa? Mantap gak pernah? Emang love language-nya Tete tuh, love language-nya itu emang beef ya? Siapa? Kamu. Aku sentuhan sama gift. Itu kayak dia sayangin gitu. Cuman kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting baik gitu udah. Teh, di luar job sering hangout bareng juga. Ah, siapa? Sama Leo. Ya, kalau ke Bali, kalau kemarin ke Singapura bareng. Kalau ke Bali kita kayak pergi liburan kayak gitu-gitu. Sering atau gimana intensitasnya? Tiap minggu aja sih. Tadi kan sempat bilang kalau di panggil itu apa di itu mahal. Emang budgetnya sendiri untuk tadi berapa sih? Apa? Sekali manggung. Kalau festival itu aku di 3 digit, kalau di klub itu 2 digit. Nah, kebetulan lidah saya kan takut nih, nggak bisa bahasa Inggris. Tolong tanyain. Apa yang disuka oleh seorang Leo terhadap lainnya? Tanya sendiri. Tanya no, wakilkan. Apa yang masih tadi? What do you like? Apa yang disuka Leo terhadap Tete? What do you like from dinner? Ayo. Do you have questions about video clip or only for tonight? Right now it's about dinner. Okay. You tell the guys ask you about me in the Indonesian language or no? Or yes, is... I know. Okay. What do you like in dinner? Go again? Okay, but first I tell you for you how we first time see you in live streaming and
I go first time going to Bali, and I still live in 2 months, and after this I do it every time, every day live streaming. And one time I see how my comments in my chats and go to pick up dinner candy. I see, who is it? I think it's a guy, man. I don't know the thing. And I come to and live streaming dinner, Shelly, and look at me like this. And I dancing, I like a dance, you know. And I see your reaction like. I understand what she wanna tell me. I wanna watch you in my video clip. Come to my video clip, yes, baby. And after this, I can say, I like it your expression. I like it your how she give it the motion for me. And if you're watching video clip, you understand me. She very hot, you know. Yeah, in video clip one more little thing. We are friends. It's so bad. Okay. In person, what do you like, Leo? In person, what do you like? Then, you know, what person, what? First impression. In the person. Personality. Yeah, I think before, it's like about she very kind. She ready for help every time. And she very funny, you know. And he is telling me like dinner candy sugar mama. Yeah. In your live streaming. Yeah. I can say about this. For first I said dinner, I need a full sugar mama in the body. Okay. And she tell me, okay, I know Nikita. Mirzani, your sugar mama. I say, who is it? And she asked me, she called me, she showed me who is it. I said, no. I said to you, you are my sugar mommy. You know? Jadi kayak kita tuh ada di live streaming waktu kemarin tuh kayak ada aku, Nikita, Kang Sule di live streaming itu. Jadi kayak kita tuh suka battle sama orang luar negeri. Nah itu tuh salah satunya tuh aku yang deket sama dia gitu. Sebenarnya artis lain juga pada deket sama orang luar negeri, cuman gak nyampe publish. Tapi ada beberapa kok yang rame kok kayak. Ya lihat aja lah di YouTube ada kok artis-artis yang tadi aku sebutin dia deket sama orang luar juga. Pada akhirnya dari live streaming itu. Fans-fansnya dia udah tahu Teteh. Terus apa? Ada yang ke aku ada yang baik, ada yang menyerang gitu. Jadi makanya aku kayak sebenarnya kita tuh kayak biasanya aku suka story sama dia. Kalau sekarang tuh enggak karena aku takut sama fansnya agak militan. Oh iya. Iya. Leo, I have two questions for you. The first is, are you single now? I very wanted to dream about my childhood, but not a singer. I only can do it a video and TikTok and another social media. I acting. And so little false dancer, but not singer. Maybe Nat can help me teach me how I need to sing. And next time we listen next song, it's like yes, baby too. Yes, baby too. Second question is, have you ever met her parents since you live in Jakarta? Parents? Her parents. Have you met her parents since you live in Jakarta? Dinner family? No, I don't see. Only your sister? Only your brother, sister or brother, yeah. It's for your parents live in Jakarta, yeah? It's my first time in Jakarta right now. Kalian itu baru aja maksud temenan, udah kenalin ke orang tua, gila ya. Ini bukan Indonesian style. Gak kan, saya kan waktu itu kan suka banget waktu tadi pernah ngomong akan ada mau kenalin gitu. Iya. Jadi belum tuh ya? Belum. Udah. Okay. Thank you guys. I love you. Foto dulu. Foto dulu.